Lagi tanya, oh mati tani pejak rode ke ulang takwa, salah target, salah jalan, nyohan rode. Jaman berajin na ulang ya teman yang para Rasulullah. Na awak badui, yang ikut ulang badui, ulang yang minta kehidupan pad yang naiknya. Artinya suku pedalaman. Mereka bekerja hari-hari untuk mempertahankan kehidupan. Jadi urangnya meminah-minah suku Badui gitu. Mereka suku Badui ya, urangnya udep di bawah tenda. Pekerjaan mengembala. Menyekapi iya na batagonyo yang gejok keluarga beserta binatang peliharaan dan yang diaminah pada tempat yang lain. Yang tanam pegang otomatis menyelagainya yang gemudi trip-trip tiga agar buat yang gemudi. Nah urang-urang kan kau Badu kan? Tapi salah ni kan anda yang berpukah geroh. Memang nak awak Badu ni. Ya dah berpukah geroh. Sampai tak nak sama dengan Badunya. Mereka sama dengan Badunya. Nak dah selalu rumah dah buka dena. Nah jadi itu buat baiklah kampung. Maksudnya hantu buat dia. Jadi dia awak Badu. Bak sama buat dia. Awak buat dia nak buat dia itu. Itu di kota dari tiga merempak dengan Rasulullah. Tidak tanya beliau dunia. Ya Rasul, adakah aku ini masuk dalam syurga ataupun tidak? Jika dia beriman, bagaimana caranya ya Rasulullah aku bisa masuk ke syurga? Tolong berikan nasihat kepadaku ya Rasul, yang dengan nasihat ini aku tidak perlu bertanya sama orang lain. Bukan menang dengan ya Rasulullah. Menang ya Rasulullah. Lunyo juga udah dengan lundron. Tinggai long ya Allah, tinggai long ya Rasulullah. Ipad bak ujung leje. Nyo untuk lundron keno payah lundpreh wadai. Nyo wadai katro lundkeno namje bukan katro gede. Karena lung na amanah go. Lung lung lupa harbi binatang go. Sedangkan keluarga-keluarga lung dalam keadaan lungo. Hana berdaya mempertahankan kehidupan. Lung lagi maaf ya Rasulullah. Bukan saya benci kepada dirimu, bukan saya tidak mau bergabung dengan para sahabat, tetapi Rasulullah guna tepul ya bro, udib kamu kalau kayak nyo macam nekir Rasulullah, anak gue, anak tepul-tepul anak gue pasang anak gue yang nabi, oh anjir ini yang dikiri rapi-rapi kami kata, ih nombor kami yang gitu anak dadah artinya Rasulullah bisa mendamaikan masalah imanah silahnya yang mah Ina nyonya kan lakat kana lakum si rasul ila uswatun hasanah. Jadikan dirimu itu selalu menteladankan pergerakan Rasulullah semampu. Tapi hantar tu kau ikut Rasulullah. Minta yang hantar apa? Dung kat aja hantar tu, pulang hantar tak? Dah dengar baju-baju, nah adab. Adabnya dekat, adabnya dekat kalikar. Ada aturan yang tadikan. Nah sunnah, sunnahnya adalah amal pekerjaan hari-hari. Dijawab oleh Rasulullah, menomen dan mengenai Nabi Ibrahim menyalahkannya dan dunia wa manu sumas lagi. Karena iman mereka nonton iman dengan Allah, nonton iman lo nonton ya Rasulullah. Mana yang jadi masalah Pak Ron itu? Ya Rasulullah itu kan antara partner orang lain. Cuma nih yang lu debat sama yang lima mete, ini yang kau lu buat, lu yang mau perang Hana. Hana lu rumput aja pagi lu nyu, pagi banjara. Nah bagai Rasulullah, wa manu berimanlah dengan apa yang telah engkau imani, artinya yakini jangan ada keraguan. Wasakin luruslah terhadap imanmu. Yang kena depan oleh drawan putra makna wasakin. Yang kena depan oleh drawan temayang di rumah timalam pada waktu lima lakukan. Yang kena depan oleh drawan tanya dengan sesama makhluk kogiban hanya bagi dan hanya kukulain hanya saling menyakiti pertahankan. Yang kena depan oleh drawan lah bagi membina keluarga dalam ridha Allah artinya tak jaga amanah Allah kepada keluarga nyimpul hukum wajib tidak dikasih sia-siakan anak rumah keluarga
Dan sia-siakan roh kita nyum. Dengan bermaksiat membuang-buang waktu. Hukumnya apa? Haram. Gelaran. Menyata kumpul larangan bagi tamang meroka. Menuh mentang ironi. Menyalakannya yang tepuk. Nepupun lagi yang kena tepuk. Nepupah yang anak mumpuk. Pajan-pajan merupakan lo. Nekemanya Allah. Sebab akhirnya menuh ke buah Allah. Nabi nak tehat kilo. Bapak yang berlain yang baru lain. Bahkan memimpin yang baru lain. Kenapa kamu dengar wahai yang berkah Allah? Ujah baru lagi. Bukan nanti. Ujah baru lagi. Bukan nanti. Hei bikin ini. Ujah baru lagi. Mai tanya kalau kena nyanci. Maka dia baca tahu membantu ya. Bukan hana niat buat tiga. Mereka punya niat tunggu. Hana kuat jah. Maka hana urau. Hana hitam. Yang hana kekun tu kita nyam. Padahal kubena buat palih. Tanya roh. Buat buat palih. Buat talbis. Bila pegang duit palihnya. Ya biar langsung je. Kekun palih. Palihnya bahasa Aceh ku. Bahasa kekun talbis. Malih orang Aceh anak gak roh bare. Palih itu. Ya ra Ismail mai. Mai una una. Nabi Khaidir, Nabi Khaili. Dul Kibli. Tidur. Enak gak ada benar ulu. Padahal dia pun hukum ke siapa namanya. Jadi nyen ada yang lagi nyen, nyen cuman diistilahkan, ditalbis. Jadi tanya Muhammad yang merupak menunggu, yang merupak ngawri pakai yang tunggu. Tunggunya naik wajah. Maka hampa dari yang berat. Kata ada salah dia. Jadi tanya yang mengatakan, baik salah-salah. Wadde tak buat kupi, berakapu lampu, baik dah berentam. Nyanyi yang berat. Yang mengena tunggu lagi nyan, insya Allah mengena jaga bintang agak nyampun dia tu. Mana lagi nyan acara tamu tunggu, nyan lebih parah tak nyan ngapak tunggu. Jadi dalam perkara nyan, dalam kita nyan tamu tunggu dalam dunia nyan, kita nyan yang baik berada, tak lakukan kebenaran. Menyebut nyan nak persoalan, nak persoalan berada. Yang kalau diizinkan di Allah, tanya kalau mendapatkan undangan resmi dari Allah, tanya undi dalam dunia, nyong keundang di Allah untuk duduk dalam dunia, dan akan kembali mendapatkan undangan dari Allah untuk kembali menghadap, bawa laporan, nyong tanya tengah daya kerja, tengah daya pembuat, putra tak puas, putra yang tak bagenau, nyong kenyang tak puas lagi, dunia berlai, sebab ni hana dunia hana akhirat. Artinya kita tidak akan sempurna mendapati balasan nanti pada hari kiamat kalau seandainya kita tidak berurusan dengan dunia. Jangan wajib berlepeng bu, awak dah berlepeng dah tak kerja, harta berlai, menyahana harta, lagi tanya juga hati nak ibadat, lagi urang yang nak harta. Tetapi jangan engkau mendahulukan harta karena keputusan Allah. Engkau dalam ibadah bukan karena harta, tapi karena hidayah Allah. Untuk darupa hidayahnya susah. Makanya lirikannya payah gak mida. Menyentamu surga payah pak taro. Menyentamu neraka karena payah otak. Insya Allah teman. Dua ini batin pangsa ya. Bengah kudu beli kopi dan goblok. Minta bantiran nong matongo, toyang bro urang kayu niu, pada kata dulu ada peka mupat, mulai urung dip sampai urang kau meninggal, maghrib mati, insyaallah lama muka, kah nanti tak perlu deh, ataupun sana payah menutupi keluar rumah di, tamang langkama kunci pintu, bek semayang semayang. Hijuinan hage ulia mati tak malam tak bodoh malam tinggal subuh dan duhur dan asahan maghrib han mati tinggal bengang insyaallah berhasil untuk mendaftarkan diri dalam neraka karena boleh bengkak ya Allah untuk dalam neraka karena boleh bengkak
rumah yang diperintah ya Allah. Kali yang he nunggu mak minta surga apa ya yang buat tapa adina kubuat hana ilmu yang dihanji kubuat innallaha wa malaikatahu yusalluna.